Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ainirul VNV. Kali ini kita kedatangan paket beli knalpot buat Bison FI. Ini lumayan nih, harganya cuma 150.000 plus gratis ongkir. Cakep banget kan? Coba kita ulas produk ya. Kita review gimana dalamnya, gimana juga hasil suaranya. Kita buka ya. Ini emang udah bolong nih dari pas nyampe nih. Gak tau, mungkin mentok kali ya. Kita buka ya. Rp150.000, kayak gimana nih knalpot Rp150.000? Walaupun nggak bagus, nggak kecewa-kecewa amat sih, harganya segitu saja, cuma Rp150.000 ya coy. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng jeng. Rp150.000. Oh, ini dia pakainya yang di bongkar pasang ya coy. Slip on gitu ya, slip on disambung. Ini perlu packing lagi kayaknya deh, nanti ada kayaknya nyimpen packing. Ini disambung nih ya, geserin dulu. Satu, terus ini sambungannya ya. Sambungannya. Geser dulu nih amannya. Bahannya bagus sih, bahannya tebel nih. Stainless. Tebel stainlessnya. Jadi ini mungkin nanti gini ya. Ke sini nih. Set. Asik. Terus ada klaimnya ya. Ada klaimnya di sini nih, pakai per gitu biasanya. Nanti di sini kita tambahin apa? Lem aja sih, lem besi. Takut bocor gitu kan. Begini di sini, ini juga. Oke. Sekarang kita lihat slincernya. Oh, ini dapat ini juga nih. Klem. Dapat bracket klemnya ya, buat di knalpot di belakang tuh. Sangkutin. Dapat klem. Dapat apa lagi? Oh, ini. Ini pernya nih. Ini pernya 3 ya tadi ya. Ini pernya ya buat di sambungan leher, sama dua lagi di silencer. Dua di silencer, ini satu di leher di sini. Ini dua lagi di silencer. Kita taruh sini. Ini dia nih. Silencernya nih. Mau kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rapih sih ya. Wah, pengok sedikit nih. Ya mungkin pengirimannya kali ya. Lempar-lempar gitu kan. Tapi overall bagus sih. Besinya juga tebel. Bagus ya. Mantap. Kapannya nih? Rp150.000. Bagaimana suaranya? Nanti kita coba. Oke, coy. Ini Bison gua udah naik 200 cc. Jadi kali ini kita mau pasangin knalpot yang baru kita beli tuh. Knalpot Rp150.000.
penasaran mau suaranya gimana? Ayo kita pasang. Jadi di sambungan tengah, coy. Sambungan tengahnya bawah bocor. Yang atas udah kita kasih packing. Jadi enggak bocor, aman. Yang bawah bocor. Jadi kita akalin pakai lem besi Dextone yang warna hitam ya, yang buat besi. Kita lem biar rapet.